Nah kan. Halo brother, welcome back to Fansboy again. Dan kali ini gue mau nge-review sensitivitas dari BTR Lapar 7. Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke sensinya, gue mau biografi mini dulu gitu ya. Karena kemarin ada yang komen gitu, "Bang, lu mentang-mentang lu review sensi doang gitu ya, ini dong kasih tahu playernya siapa." Nih gue kasih tahu ya. Ini mulai dari biografi dasarnya, yaitu nama dia guys ya. Jadi BTR Lapar ini nama aslinya yaitu Muhammad Septiadi ya. Nama TikToknya juga Septiadi cuy, bener-bener ya nama asli dia gitu ya. T Muhammad Septiadi Ardiansyah. Ini T-nya ini nggak tahu apa nih ya. Mungkin singkatan nama marga dia gak tuh juga gitu. Nationality tentunya Indonesia. Kelahiran masih muda banget cok. Umur baru 18 tahun gitu ya. Kemudian timnya sekarang sudah ada di Bigetron ya. Nah sebelumnya Lapar ini dari tim mana? Dari tim komunitas ya. Ini namanya Hydra XLH ya. Kemudian ST Hyper. Kemudian masuk ke EVOS guys ya. Jadi setelah di komunitas masuk ke EVOS Reborn dan masuk ke Void dan sekarang ada di BTR. Gila sih ya. Benar-benar luar biasa guys perjalanannya, langsung gitu ya dari tim komunitas masuk ke tim besar ya, langsung guys ke BTR gitu ya. Itu mimpi semua orang sih ya. Semua orang pengen masuk ke BTR guys ya. Dan dia udah masuk ke BTR gitu. Jadi segitu aja sih untuk biografi mininya guys. Kita langsung aja ke sensinya. Let's go. Oke, kita langsung aja menuju ke sensinya. Di sini gue sudah menggunakan sensi dari Lapar ini. Nah, tapi kode sensi yang original gue tekankan bahwa sensi dia ini sudah kadaluarsa gitu ya. Jadi alhasil mungkin gue buatin sensi VIV atau backup untuk sensi Lapar ini. Jadi ini adalah yang gue share kali ini, sensi Lapar original paling terbaru dari live TikToknya Lapar gitu ya. Nah kalau kalian pengen kode sensi original, mungkin kalian bisa pergi ke TikToknya Lapar langsung, tonton live-nya gitu ya. Dia suka ngasih juga gitu ya. Tapi gue kasihan juga gitu ya sama Lapar cok. Dia suka diserang bocil sensi gitu ya. Mendingan saya udahlah sini aja gitu ya. Manual cok, manual gitu ya. Gak usah kode sensi terus guys ya. Manja cok. Nih gue juga manual ini. Oke, mulai dari kameranya, BTR Lapar ini pakai kamera yang agak rendah sih disebutnya, ini agak rendah ya. Tapi di HP gue ini pas banget, di iPhone 12 Pro, di Poco juga enak gitu ya. Jadi kalau kalian ngerasa ini berat, bisa dihidupin aja fitur horizontalnya gitu ya. Ini tapi overall di gue nyaman banget, ini enak banget cuy di kameranya. Di ADS sama aja ya, di ADS sama aja. Kemudian di free look ini 100-150, lempar bom aman. Kemudian di gyroscope, nah ini gyroscope-nya ini gyroscope 350 co. Ini close combat enak banget guys. Ini close combat the best. Ini sangat-sangat movement gitu ya. Redotnya udah pas, kali 3-nya apalagi. Nah cuman ini kali 4-nya co. Ini kali 4-nya rendah banget, 81 gitu ya. Jadi ini asumsikan ya, gue asumsikan ini kali 4-nya enaknya buat main DMR kalau nggak main sniper gitu ya. Gue nggak tahu sih alasannya kenapa Lapar di kali 4-nya serendah ini, nggak tahu ya. Gue nggak ngerti guys, tapi tenang aja di gyro ADS-nya kita lihat. Nah, di gyro ADS-nya berubah. Untungnya di gyro ADS berubah gitu ya. Kalau misalnya nggak berubah, waduh gitu ya. Untungnya berubah guys. Jadi intinya kalau pakai kali 4 jangan terlalu lamanya kop aja gitu ya. Jadi seperti itu guys. Oke. Tapi overall di gyro ADS sama aja, mulai dari TPP noscope, kemudian red dot sama aja, kali 3 sama aja, kali 6 sama aja, kali 8 sama aja gitu ya. Dan gua cobain ini sensi the best banget ya. Kalau kalian nonton live gua kemarin, ini sensi tuh paling menonjol di close combat sih. Di close combat gua kayak nggak pernah kalah gitu guys pakai sensi ini guys. Luar biasa ini ya sensi guys. Oke, jadi itu dia untuk sensinya Lapar. Dan seperti yang gue bilang tadi gitu ya, kode sensinya sudah kadaluarsa yang original. Alhasil gua harus kasih yang backup aja gitu ya. Soalnya percuma gua kasih yang original lagi juga gitu ya, kode sensinya itu bakal kadaluarsa lagi gitu ya. Karena mungkin Lapar nanti live lagi gitu ya. Dikasih terus ya. Jadi ya mau gak mau gua harus buatin backup ya.
Sensi BT-Lavar 7 ini ya. Sensi BT-Lavar 7. Nah, yang mau layoutnya mungkin tembusin dulu guys. Tembusin minimal 5000 views dan juga 100 like. Oke. Okay? Silakan guys, komen ya. Nanti kalau misalkan udah 5000 view dan 100 like, nanti gua buatkan kode layout VIP untuk Lavar ini gitu ya. Jadi seperti itu guys. Nah, Lavar ini main 4 jari ya. Kita kasih 4 jari guys. Ya, kita langsung copy and share. Kita testing tipis aja langsung sensi dari Lavar ini. Nah, ini gua lagi pakai Poco ya. Ini testing tipisnya di Poco guys. Kita testing red dot. Nah, ini red dot-nya udah pas banget ya. Udah cocok, udah mantap. Untuk tracking juga lumayan. Walaupun agak sedikit berat ya. Udahan kali tiganya. Mau kali tiganya, cok. Kali tiganya enak banget anjir, swear. Ini tracking, suntik semuanya ada di sini. Dewes banget sih ini kali tiganya. Nah, ini kali empatnya agak aneh sih ya. Ini dibilang suntik ya, suntik juga, cuman berat banget gitu ya. Noh. Jadi pas nembak ini langsung geter ya. Sebelum nembak berat banget, tapi pas nembak noh. Ini kurang cocok di Android ya. Tapi di iPhone gak ada masalah. Gue cobain kali empatnya di iPhone gak ada masalah gitu ya. Tapi di sini agak sedikit aneh ya feel. Kali 6-nya apakah bisa spray M4? Kayaknya berat guys ya. Jadi enaknya buat main sniper aja, kalau enggak di adjust gitu. Oke, itu dia untuk sensi BTR Lavar 2.6. Nilai dari gue untuk sensi dia ini gue kasih nilai 8.3 ya guys ya. Ini sensi pertama kali di titik 2.6. 2.6 sensi yang nilainya 8.6 guys. Karena ini enak banget, swear, gak bohong gue ya. Oke, segitu aja buat video kali ini. Yang mau lewatnya tembusi 5000 view dari 100 like ya. Dan kalau kalian pengen request atau kalian menemukan sensi pro player, silahkan DM IG gua fansboy gitu ya. Oke, sekian, kita langsung aja ke gameplaynya. Let's go. Wah, kali empatnya buset 81 guys. Gua pantulin. Woi, tidak bisa Anda. Gak mati dong. Pusat. Gila guys, enak. Sensinya Lavar enak banget guys. Mantap.